Tim Libas Polrestabes Semarang, Inavis dan Polsek Tembalang mendatangi TKP penemuan mayat perempuan dalam kondisi muka tertutup bantal di Jalan Sendangguo Tembalang pada hari Minggu 23 Oktober 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat. Korban berinisial LA, 22 tahun, alamat Sendangguo Tembalang, Semarang. Tim kemudian melakukan penyelidikan kematian korban. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Waspadalah.